Komedian Jarwo Kot ikut terharu melihat banyaknya pelayat yang datang ke pemakaman putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Eril. Menurutnya, itu membuktikan bahwa almarhum pemilik nama lengkap Emeril Han Mumtaz itu selalu menebarkan kebaikan selama hidupnya. Terkait pernyataan lengkap dari komedian ini akan diinformasikan rekan Ihwana Mutuwahmiko, reporter Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih, Dea. Untuk Jarwo Kuat sendiri saat ditemui di Jakarta Barat kemarin malam, dia menyebut turut berduka cita atas meninggalnya anak dari Ridwan Kamil, yaitu Eril. Dirinya sangat kagum dengan banyaknya warga sampai ribuan yang hadir turut mengantar Eril sampai ke dengan tempat terakhirnya. Hal itu menurutnya karena semasa hidup kemungkinan banyak sekali kebaikan yang telah diberikan sehingga banyak warga yang ikut bersedih atas kepergiannya. Seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ihwana dan berikut kami tampilkan keterangan dari Jarwo Kuat pelawak terkait ini selengkapnya Tribuners. Dalam gitu, bagaimana sih orang tua kehilangan putranya gitu kan? Dibuatkan yang namanya makam yang begitu indah, kemudian ada rencana dibangun masjid gitu ya, insya Allah nanti dinamakan Mumtaz gitu ya, dan itu arti Al Mumtaz itu istimewa. Nah, ini adalah sebuah hadiah istimewa mungkin buat almarhum Eril sebagai ungkapan cintanya gitu. Ya kita doakan aja dengan pemakaman dengan masjid yang begitu indah, insya Allah ditempatkan juga di sana gitu, tempat yang indah juga gitu. Tapi Om sendiri pernah nggak sih merasakan kehilangan orang terkasih? Oh ya jelas, ya paling sedih saya itu waktu kehilangan ibu saya, waktu ibu meninggal. Abang saya udah dua orang juga meninggal, tapi maksudnya kapan kesedihan nggak pernah nangis, pas ibu saya baru nangis. Nangis banget waktu ibu saya nggak ada. Yang selama ini saya kalau bisa pulang kampung ke Pekanbaru bisa minta restu sujud di kakinya beliau, tapi setelah nggak ada, yang tinggal di sana cuma kaki meja doang, nggak mungkin saya minta restu sama kaki meja. Tapi untuk membangun apa namanya rasa semangat lagi nih Om setelah tinggalnya sang ibu seperti apa nih? Ya apa ya, tempat mengadu itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!